Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat lainnya dari channel ini. Nah guys, selain dari prestasinya di dunia hiburan tanah air, kehidupan asmara dari aktris cantik Natasha Wilona pun tak kalah menjadi sorotan publik. Dimana ya guys, banyak publik yang penasaran mengenai kisah asmaranya kini setelah dirinya putus dengan aktor Verrel Bramastra. Seperti yang dikutip dari tabloidbintang.com, jomblo terlama usai putus dari Verrel Bramastra, ini kriteria pria idaman Natasha Wilona. Aktris cantik Natasha Wilona kembali menjadi sorotan. Kali ini, Natasha Wilona mengungkapkan tipe pria idaman bagi dirinya. Wilona mengaku bahwa dirinya menyukai pria yang memiliki prinsip kuat dalam hidupnya. Dan selain harus memiliki prinsip yang kuat, Wilona pun mengungkapkan bahwa pria idaman untuk seorang Natasha Wilona tersebut harus memiliki tingkat kesabaran yang cukup tinggi. Hal tersebut ya guys, diungkapkan aktris cantik berzodiak Sagittarius ini saat dirinya menjadi bintang tamu di kanal YouTube Luna Maya beberapa waktu yang lalu. Dimana ya guys, di situ Wilona pun ditanyai soal tipe pria idamannya oleh aktris cantik Luna Maya. Dan kalau menurut Natasha Wilona nih guys, apabila sang pria tersebut tidak memiliki prinsip, maka Wilona pun mengaku jika dirinya akan selalu makan hati saat menjalani hubungan. Karena dirinya mengaku jika dirinya adalah orang yang sangat teguh dalam memegang prinsip ya guys. Nah lo guys, jadi pria yang akan menjadi pasangan Baby Wilo haruslah yang berprinsip kuat ya guys. Nah guys, Wilona pun mengaku ya, kalau dirinya pribadi sangat suka dengan cowok yang mempunyai prinsip dan berharap supaya mendapatkan pria yang seperti itu. Tak sampai di situ saja ya guys, kembali pemain sinetron anak band tersebut juga berharap jika sang pria bisa sayang kepada keluarganya. Karena menurut Wilona ya guys, hubungan baik dengan keluarga adalah hal yang paling penting. Dan selain itu ya guys, Natasha Wilona pun mengungkapkan bahwa pria idamannya itu harus memiliki kesabaran. Hal tersebut ia ungkapkan bukan tanpa alasan ya guys, sebab menurut aktris yang akrab disapa Wilo ini, mengaku jika dirinya adalah orang yang kerap melakukan kecerobohan.
Sehingga ya guys, Wilona pun berharap jika pasangannya nanti bisa memiliki tingkat kesabaran yang cukup tinggi. Guys, kira-kira 3 kriteria yang Wilona sebutkan tadi sudah ada belum ya di diri Koko yang dari Surabaya itu? Dan apakah hal tersebut Wilona ungkapkan semata untuk memberikan kode kepada Melvin Tenggara ya guys? Dimana nih, selain mengungkapkan tipe pria idamannya, Wilona pun mengaku jika dirinya belum memiliki kekasih sekitar sudah 1 tahun 8 bulan lamanya. Dan Wilona pun meminta kepada Luna Maya untuk mencarikan pasangan untuk dirinya. Tuh kan guys, Wilona sudah membuka pendaftaran nih bagi siapa saja pria-pria di luar sana yang ingin mendekatinya, termasuk juga Melvin Tenggara ya guys. Nah guys, kita doakan saja ya, semoga semua harapan Wilona untuk memiliki pasangan sesuai dengan kriterianya tersebut bisa terwujud ya guys. Dan kita pun percaya jika Natasha Wilona adalah orang baik dan pastinya akan mendapatkan jodoh yang baik pula. Ya kalau boleh milih sih ya guys, kayak Melvin Tenggara ya. Ya, kita harapkan saja ya guys, jika memang di antara Wilona dan juga Melvin sudah ada rasa suka, semoga mereka bisa saling mengungkapkannya ya guys. Dan kita semua nantikan ya guys, kabar gembira dari Natasha Wilona dan juga Melvin Tenggara. Nah guys, itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.